memulai pertemuan kita pagi ini, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa meeting ini akan menggunakan dua bahasa, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Di meja Bapak Ibu sekalian ada alat translator. Di channel 15 itu terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan di channel 20 dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jika nanti ada yang perlu dibantu, bisa ada Bariah untuk memberikan asistensi. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat datang di acara Regional Forum UHC INSIF Country Program. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih sudah datang di acara ini dengan tepat waktu. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Donald Padede. Selamat pagi, selamat datang Pak. Bapak Donald Padede selaku staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Mr. Head Writer dari AFAO Australia, Australian Federation of Aid Organization in Australia. Yang terhormat juga Mrs. Jocelyn Pang dari AFAO. Dari AFAO Bangkok. Terima kasih, selamat pagi sudah datang di acara kita pagi ini. Yang kami hormati juga Bapak Aditya Wardana, Direktur Eksekutif Indonesia Aid Coalition. Terima kasih Mas Edo sudah datang di acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tina Punto dari UNAID Indonesia. Terima kasih, selamat datang di acara ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Profesor Hasbullah Tabrani dari Universitas Indonesia. Terima kasih untuk Dr. Pantep Kananuraksa dari Thailand. Dan juga terima kasih kepada Profesor Ang Chiuan. Terima kasih, selamat datang di kegiatan ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih juga kepada kawan-kawan dari Jaringan Nasional, Jaringan Populasi Kunci di Indonesia yang sudah datang di acara ini. Ada PKNI, Persaudaraan Korban Napsa Indonesia, terima kasih sudah datang. Juga dari GWL INA, salah satu jaringan organisasi gay dan waria di Indonesia. Terima kasih pula untuk teman-teman IPI, teman-teman OPSI, juga teman-teman dari Jaringan Indonesia Positif. Terima kasih, selamat datang. Lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kerja IAC di dua kota, di Semarang sama di Bandung. Di Semarang kami mengucapkan terima kasih dari Forum Kota Sehat Semarang, dari Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Kota Semarang, terima kasih Pak sudah hadir, Ketua Kalandara, kemudian juga dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dari Bandung ada dari KPA Kota Semarang. Dari Bandung Komisi Penanggulangan Aids Kota Bandung. Kemudian dari Rumah Cemara juga terima kasih dari kawan-kawan Dinas Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini nanti kita akan mulai dari jam 9.15 sampai jam 4 sore. Mudah-mudahan semuanya bisa stay di sini, bisa hadir dan mengikuti sampai selesai. Kami juga ingin menyampaikan bahwa selama kegiatan ini kita akan live streaming. Jadi ini akan kita siarkan secara langsung. Jadi jika ada yang kurang berkenan atau ada yang perlu disampaikan dan nggak boleh di-share, silakan beritahu ke ada Denny di sini yang akan ngelit tentang live streaming kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sesi pagi ini. Sesi pertama kita akan ada sambutan atau opening remark dari beberapa orang. Yang pertama, Direktur Eksekutif Indonesia Aid Coalition akan memberikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian yang hadir di sini. Untuk Bapak Aditya Wardana, kami persilahkan. Selamat pagi. Please allowing me to use bahasa ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang Pak Donald Pardede. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan untuk bisa hadir di dalam regional forum universal coverage dari Insif Pantu Program. Selamat datang juga Ibu Tina di dalam acara ini. Semoga agenda ini bisa turut berkontribusi terhadap